Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, ada berita yang cukup menarik untuk kita simak hari ini mengenai ceramah Habib Bahar bin Smith yang viral. Selepas beliau keluar dari penjara Gunung Sindur, memberikan ceramah kepada para santri, dan ceramah kali ini adalah ceramah perdana. Dan langsung viral teman-teman ceramah Habib Bahar bin Smith, yang inti ceramahnya itu adalah akan menghabisi orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik Sihab. Kemana kalian selama ini ketika Habib Rizik Sihab di penjara? Dan Habib Bahar bin Smith juga menyoroti terkait laskar FPI yang terbunuh, di mana kalian berada. Intinya, kalian ketika berada di penjara, kemana kalian? Kalian diam. Dimana kalian ketika enam berawal, enam sapi beliau, enam murid beliau dibunuh? Kemana kalian? Ketika berada di penjara, kalian melakukan, kalian berlindung, kalian. Intinya kalau menurut saya, Habib Bahar bin Smith memberikan kritik yang cukup keras kepada internal para pendukung Habib Rizik, apalagi mereka-mereka yang dulunya akrab dengan Habib Rizik, tetapi ketika Habib Rizik di penjara, mereka semua pada menghilang, mereka semua tidak mau mendekat dan tidak mau melakukan pembelaan kepada Habib Rizik Sihab. Ini yang dikritik keras oleh Habib Bahar bin Smith. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Detik News teman-teman. Viral ceramah Habib Bahar, ente khianati Habib Rizik, saya habisi kalian. Ceramah Habib Bahar bin Smith usai bebas dari lapas kelas 2A Gunung Sindur viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Habib Bahar mengancam orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik. Dalam video viral tersebut terlihat mantan ketua FPI Sabri Lubis duduk di sebelah Habib Bahar. Bahar berceramah mengenakan baju koko berwarna putih dan peci putih serta sorban. Ceramahnya yang viral itu membahas orang yang mengkhianati dengan Habib Rizik. Habib Bahar juga menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang, saya enggak bahas pemerintah. Ente orang para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, kata Habib Bahar dalam ceramahnya itu, seperti yang dilihat dari detik.com Kamis 25 November 2021. Allahu Akbar, sorak peserta. Habib Bahar menyampaikan ceramahnya itu dengan suara tinggi dan lantang. Wajahnya juga terlihat kemerahan saat bicara hal tersebut. Kemana dia orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Makkah lagi enak, beliau di Makkah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Ucap Habib Bahar. Dia menyinggung laskar FPI yang ditembak di KM50. Dia lagi-lagi menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Kemana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau terbunuh dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian para ulama? Kemana kalian para habaib? Ketika beliau di penjara kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, ucapnya. Luar biasa teman-teman, ceramah Habib Bahar kali ini memberikan satu warning kepada orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik Sihab. Sekali lagi teman-teman, Habib Rizik itu perjuangannya luar biasa dalam rangka untuk membela agama, bangsa dan negara. Namun ketika Habib Rizik di penjara, ini menurut Habib Bahar ada orang yang mengkhianati beliau, yang dulu dekat dengan Habib Rizik. Ketika Habib Rizik di penjara, mereka menjauh. Ini yang dikritisi oleh Habib Bahar bin Smith. Pengacara Habib Bahar, Ihwan Tuan Kota, membenarkan ceramah itu berlangsung usai Habib Bahar bebas. Ihwan menyebut Habib Bahar berceramah ketika acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kranji, Bekasi. Ya benar, itu ceramah 3 hari setelah beliau bebas. Itu ceramah di daerah Kranji yang hadir umat dalam rangka Maulid Nabi.
dan saya tidak hadir saat itu, kata Iwan saat dimintai konfirmasi. Itu teman-teman ceramah Habib Bahar bin Smith yang menggelegar, yang ini mengkritisi kepada orang-orang yang mengkhianati perjuangan Habib Rizieq. Ketika Habib Rizieq di penjara, ada orang yang mengkhianatinya, maka ini yang membuat Habib Bahar marah. Nah teman-teman, ceramah Habib Bahar ini juga disikapi oleh rival politiknya yang di sebelah sana, bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith adalah ceramah-ceramah yang mengandung dalam arti provokasi. Ada yang mengatakan seperti itu, kapan Indonesia akan terbebas dari orang-orang yang berceramah-ceramah seperti itu. Itu kata orang sebelah yang tidak suka, yang tidak senang dengan perjuangan Habib Rizieq, tidak senang dengan perjuangan Habib Bahar bin Smith. Apa yang disampaikan Habib Bahar itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan kembali para pendukungnya, para pengikut Habib Rizieq, kemudian orang-orang yang dulu mendukung Habib Rizieq, ini di warning, diingatkan oleh Habib Bahar, walaupun dengan kata-kata yang mungkin pedas. Tetapi intinya mengingatkan kembali mereka-mereka yang dulu bekerja sama dengan Habib Rizieq, bahkan pada waktu Pilpres di 2019 kemarin, banyak tokoh politik yang hadir mendekati Habib Rizieq siap. Tetapi setelah Pilpres selesai, maka selesai sudah semua. Jadi habis manis bisa jadi sepahnya dibuang. Itu politik yang kita lihat teman-teman, pengalaman di Pilpres-Pilpres kemarin itu. Didukung mati-matian dengan segala upaya agar calonnya jadi, ataupun tidak jadi sekalipun, harusnya tidak melupakan teman lama. Jadi jangan melupakan teman lama. Teman lama harusnya tetap dijalin hubungan, kemudian teman baru juga dijalin dengan baik. Itu namanya konsisten dalam perjuangan. Jadi tidak habis manis sepah dibuang. Nah bagaimana teman-teman tanggapan dari pihak sebelah? Kita akan baca beritanya, bagaimana tanggapan pihak sebelah. Kita baca berita teman-teman dari fajar.co.id. Habib Bahar murka, banyak ulama ditangkap. Ruhut mengatakan Kadrun baru keluar penjara langsung nyinyir. Katanya Kadrun, kata Ruhut Sitompul. Ruth Sitompul menanggapi video ceramah Habib Bahar bin Smith yang baru-baru ini bebas dari lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Lewat cuitannya di Twitter @ruhutsitompul, politisi PDI Perjuangan ini geram dengan tingkah Habib Bahar bin Smith yang berteriak menyinggung habaib di penjara. Ini Kadrun baru keluar penjara langsung nyinyir ngebacot, celoteh Ruhut di Twitter, Rabu 24 November 2021. Video ceramah Habib Bahar mendadak viral di media sosial, tampak ia menggebu-gebu dengan suara lantang di hadapan ratusan jamaahnya. Dalam teriakannya tersebut, pendakwah yang identik dengan rambut gondrong ini menyinggung soal tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di tangan aparat kepolisian. Jadi kita ambil berita teman-teman dari pernyataan Ruhut Sitompul teman-teman. Ini Kadrun baru keluar penjara langsung nyinyir, ngebacot. Malu dong di penjara karena menganiaya anak-anak yang enggak ngelawan, sekarang sok jualan agama. Emang rakyat Indonesia tercinta takut. Kami rakyat ada 3 jenderal bintang 4, Sigit, Dudung, Andika, Merdeka. Ini Ruhut mengandalkan 3 orang jenderal bintang 4 katanya, Sigit, Dudung, Andika. Jadi andalannya Ruhut adalah mereka-mereka yang disebut teman-teman. Tetapi pada intinya apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith adalah warning, peringatan kepada orang-orang yang mengkhianati Habib Rizieq. Karena apa? Namanya perjuangan itu harus kompak, harus sejalan. Jadi kalau ada teman yang susah ketika mengalami masalah, harusnya ikut membantu agar ringan masalahnya, tidak dibiarkan apalagi dijauhi. Karena teman sejati sebenarnya teman yang tidak hanya dalam suka, tetapi teman yang juga dalam duka. Jadi suka duka teman itu harus tetap sejalan, bukan ketika ada senangnya dia merapat, ketika ada dukanya dia pergi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait ceramah Habib Bahar bin Smith yang lagi viral dan digoreng oleh pihak sebelah. Dan itu tidak mengapa, karena memang mereka tidak suka dengan perjuangan Habib Rizieq siap maupun perjuangan dari Habib Bahar bin Smith.
kita ambil positifnya, yang negatifnya kita buang, agar pikiran kita fresh, agar pikiran kita tetap berpositif, menatap kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.